Okay, sekarang kita akan tunjukkan apa macam nak buka gimbal kamera. Sekarang kita kena buka yang ni dulu. Okay. Kita sekarang kena buka yang ni dulu. Ya, yang ini 10-2. Sebab ini cover tu dia sangkut dekat tangan ni, atas ni sangkut dekat tangan ni. So biasa kita pakai kuku masuk tadi. Ada yang susah sikit, kena kuat sikit lah. Kalau senang yang tolak dia sangkut. Okay. Lepas tu dia ada 4 biji tangan tau, 4 biji. Dua ni dua. Lepas tu atas ni dua. 4 biji atas tu. Tapi jangan tarik kuat lah. Sebab bawah tu ada satu kabel lagi. Kita tarik ni. Tarik. Okay, yang tu kabel. Guna barang bagi naikkan dia tadi. Kalau naik lah. Dia keluar. Dia tarik macam ni. Dia tadi. Macam tu ya. Yang ni tak dapat nak buka sebab yang ni tak pasal dia buka. Okay, kalau buka tu kena buka lah. Okay. Kalau itu kena buka lah. 2 biji 10 saja. Biasa buka ni akan ini satu kat akan jatuh lah. Lepas tu, sokak sama juga. Naikkan dia satu. Okay, sekarang kita pasang balik lah. Kalau saya dapat wayar baru, pasang balik. Kat sini. So, buat apa? Macam ni, klik balik lah. Dia ada klik ni. Ini ada tengah tu klik ni. Sini. Lepas tu, pasang balik. Sama juga tengah sikit lah. Masa tolak tu tolak belakang ni ya. Jangan tolak depan. Sebab tolak depan dia nak buka. Tolak belakang ni sini, tekan lagi. Okay. Kita ada tu cara yang ketak. Tekan macam ni. Jangan tekan tepat. Sebab nanti dia buka lagi. Okay. Masuk balik. Ini nanti masuk. Ini okay, letak satu. Macam tu. Pasang balik skor. Okay, hari ini kita nak ajar macam mana buat pairing remote dengan ini drone. Ya, atau macam kita nak pair. First, kita kena sini tekan drone sini. You ada nampak yang satu lubang kecil sini. Okay, satu lubang kecil sini. Okay, kita nak dia masukkan pairing mode. So, masukkan pairing mode, ada nampak lubang kecil ini, kita tekan dangkul. Okay, tekan dangkul.
Okay, sampai dia lampu jadi 4-4 blinking. Okay. Ini masuk, dia dah masuk pairing mode. So, kena tekan dan hold on, press and hold. Sampai dia lampu ini, so kita onkan transmitter, remote control. Kita sudah on, habis masuk dalam app. And the device. Okay. Bila sudah masuk, kita bagi setting. Bagi yang control. Habis bagi sini. Set the connection between the aircraft and the transmitter. Masuk. Lepas tu kita tekan trust ini. Okay. Lepas tu kita tekan refresh. Okay. Lepas tu you ada dapat yang drone ya, ini info. So, kita tekan pilih yang dia. Kita pilih, lepas tu kita tekan connect. So dia dah pairing, tengok semua dia sudah lampu pun sudah stop. So sudah ada gambar semua. Ini yang pairing. Okay. Sekarang kita test tara connect phone dengan tara masuk SD card kosong saja semua. So dengan file indoor. So macam ni adalah start itu kipas jalan. Okay. Macam ni baru start engine jalan. Okay. Kalau mau off, kalau mau off, macam ni juga off. So sekarang kita start motor. Okay, so start. So sekarang kita fly. Kita indoor.